Kita gabung hari ini. Oke. Baik, anak-anak. Kita akan membahas soal. Kali ini harus selesai pada saat ini juga. Jadi tidak ada penugasan, tapi harus selesai ya. Nah, kita akan bahas. Kemudian nanti kita diskusi. Jadi, kalau bahasa Sunda itu memang harus tahu artinya ya. Ada yang memang artinya sama dengan bahasa Indonesia. Tapi ada juga beberapa yang tidak sama. Berapa, Bu? Harus diketahui. Oke, nomor satu siapa yang mau baca ya? Ya, Nawo. Danis. Danis. Danis mana ya? Ini Danis. Danis ada dua. Danis 21. Danis 21 kan cena. Nomor satu. Nih yang ini yang ibu tunjuk. Orang diajarku dulu. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu enggak? Urang itu apa artinya urang? Halaman berapa, Bu? Ih, halaman 81. Nih, 81. Ibu tulis ya di sini ya. Baru datang. Aduh, tulisannya bagus. Nih, yang baru datang. Urang artinya halaman 81. Tuh, tulisannya udah digedein. Yang baru bergabung. Jelasin dong, Bu. Biar dulu. Ada dari tadi, Bu. Ya. Tutup bentar ya. Sepertinya sinyal Ibu agak kurang mendukung ini. Kodi. Ya, muter-muter ya. Oke, nomor satu. Urang diajar dulu. Apa sih arti urang? Ada yang tahu apa arti urang? Kita. Aduh ya. Kita. Bentar, loading lagi. Sabar ya. Kalau belajar online harus sabar. Ini kalau nggak sinyalnya kurang oke, jadi suka ngeloading. Ya, kita belajar harus apa? Tertib, Bu. Apa malas? Tertibu. Apa? Sungut artinya sungguh-sungguh. Kalau lalawora santai-santai. Kalau malas ya malas. Jadi apa sih jawabannya? Ada yang tahu? Betul. Kita sungut ya. Kita kontren sungut. Ya sila sama-sama. Sungut artinya sungguh-sungguh. Dua, siapa yang mau bacain? Saya. Afif. Afif. Bentar yang lainnya, Afif. Saya, Bu. Afif, baca. Afif. Afif, dua. Baca aja, gak apa-apa, nanti kita bantuin. Teman-teman bantu jawabnya. Afif, gak kedengeran saya. Ya, Raina deh, Raina. Raina baca nomor 2. Piuruk kuru kudu. Piuruk itu apa artinya? Piuruk itu adalah artinya adalah nasehat. Harus kudu itu harus ya. Nah, harus kudu diantar. Itu apa artinya? Ada yang tahu diantar? Dibiarkan diregepkan itu apa? Dikerjakan. Didengarkan. Didengarkan. Mana yang paling tepat? Sehat guru harus. Oke,
Ya, didengarkan. Tapi selain didengarkan, sebenarnya dikerjakan juga ya. Masa guru nasehatinnya jelek ya. Kamu tidur aja subuh-subuh, gak usah sholat kan, gak gitu nasehatnya ya. Ayo, bangun sholat subuh. Nah, itu ya. Tapi ini yang paling tepat didengarkan. Karena nasehat. Ya. Oke. Ya, siapa yang baca nomor tilu sahanya? Ya, Bu. Ayo Abdi, ada yang tahu artinya Abdi apa? Abdi saya, saya minum. Pakai apa kalau minum? Cangkir. Cangkir udah tepung ya. Pakai cangkir. Apa bu, boboko itu? Boboko adalah tempat. Ada mah? Cangkir kan benar. Ya. Kamu aja nasi pakai boboko. Tapi pakai cangkir. Lanjut. Nomor berapa sekarang? 5. Nomor 4 sahab, ada baca nomor 4 sahab. Istri-istri, perempuan-perempuan. Saya Bu Alisa. Katanya Rara membaca, teman-teman. Ya. Rara, silahkan. Abdi, minum pakai apa? Lalu diinum kurangnya Eta. Ya. Yang baru datang silakan nomor 81 anu ya. Sekarang anu diinum orang nasi. Ibu ya. Kita minum yang diminum oleh kita adalah apa yang diminum? Cai bu, air bu, air. Ini jawabannya apa? Kenapa kamu? Kenapa kamu jawabannya? Kenapa nggak sanggup? Karena sanggup artinya nah. Ada yang tahu tidak kenapa kita tidak jawab Indit? Kenapa? Karena Indit diguna. Tolong Zaki, tolong yang dikotak coret ya, Zaki ya. Ya, jangan ikut ya. Nanti nggak kebaca temannya, kasihan ya. Karena Indit ini penggunaannya untuk teman sebaya. Boleh digunakan untuk teman sebaya. Kayak kalian teman boleh. Kalau Mios ini digunakan untuk diri sendiri. Ya, Abi, Mios, Kasakola. Sedangkan Angkat ini untuk digunakan untuk orang yang lebih tua.
tua. Jadi bapak itu bapak-bapak orang lebih tua ya. Jadi jawabannya adalah apa? Ya nomor genap sahanu bade maca nomor genap. Pameget sahanya. Rumah macamar nomor genap. Nomor genap Umar. Guru menuju. Nah, artinya ibu sedang orang tua kita menggunakan makan ya. Jadi penggunaan makan untuk orang tua. Sedangkan dahar ini boleh digunakan untuk teman sebaya. Sedangkan dada ini digunakan untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri, tapi biasanya kalau di Depok ya, kalau di Depok mah boleh-boleh. Suara ibu terdengar jelas apa enggak? Suara ibu terdengar jelas apa tidak? Suara ibu terdengar jelas apa tidak? Lumayan bu, lumayan kecil, lumayan besar. Lumayan besar. Lumayan besar. Oke. Lanjut ya, nomor 7. Siapa yang mau baca nomor 7? Tasya. Tasya, good job. Bahasa Inggris. Saya pingsan ayat Tasya nomor 7. Sok dibaca nomor 7. Ini bacanya bukan geus ya, tapi ges. Artinya ges di sini adalah sudah. Nah, bukunya sudah titik-titik oleh Usep. Oleh Usep udah diapain sama Usep? A, diantar. B, antar. C, antarkan. Mana yang lebih tepat di antara A, B, C-nya? A, paling cocok A. Apa kita pilih A? Karena ya sudah diantar ya, diantar itu kan diantar ya. Kalau anterkan kurang tepat penggunaan. Oke, nomor 8 sahanu bade maca nomor 8. Istri sahanya. Lika. Saya Bu. Dan Kang Maca nomor 8. Iya. Saya Bu. Saya Bu. Aku. Baca dulu sebentar ya. Alika, oh nggak kedengeran. Yang lain deh, siapa ya? Humaira Al Zahra, punten pang maca ke nomor 8. Tarik nih. Iya. Apa arti diuk? Ada yang tahu jawabannya? Duduk yang benar ya, sing benar yang benar. Diuk itu arti lainnya adalah salin sila. Betul.
Kalau sila mah yang bersila ya. Kalau itu yang duduk miring itu yang perempuan. Sila, salahnya pamengket nu maca bintang, bintang pamaca ke nomor 8 bintang. Nu tarik bintang. Bu, halaman berapa Bu? Aku telat Bu. Halaman 81 anak soleh. Iya, masih halaman 81 dioret-oret sendiri ya di bukunya ya. Yuk, punten. Sudah salapan bintang, macaken. Kelas, dulu disapu supaya. Iya, kelas harus disapu supaya apa? Halus. Halusnya di antara jawaban A, B, dan C ini nggak ada yang tepat ya. Karena kan kelas harus disapu supaya bersih, harusnya bersih ya. Tapi nggak ada jawaban yang paling tepat. Ini aja halus supaya bagus. Mungkin bukan supaya bagus, tapi supaya Oke, sudah halaman 81 ada yang ketinggalan? Silakan silap sendiri. Sudah, kita lanjut ke halaman 82. Yang baru datang silakan dibuka halaman 82. Apa berapa Bu? 82. Setelahnya ini yang ini nah. Ada 82 sudah saya kerjakan. Oh, udah dikerjakan pinter banget ya. Udah minta. Ini kok enggak bisa miring ini ya? Nah, kita isi sama-sama ya, Nana Soleh ya. Kita geser biar tulisannya lebih lebar. Baca sekarang satu nomor 10. Siapa itu? Kirana. Kirana mengacu. Kirana silakan nomor 10 pamaca kuning. Siapa mas? Ayo nomor 10. Kirana. Ya. Saya Bu. 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 Bu Rizkan. Enggak kedengeran, Neng. Yang lain Kiara deh, Kiara. Kiara. Ya, Kiara nomor 10. Guru cari dina kursi. Guru cari dina. Ini pada tahu ya. Pada tahu ya, gampang ya ini. Iya, ibu guru. Ini duduk di kursi. Gak mungkin duduk di meja, masa di pagar. Ibu, kok ibu besar banget, Bu? Apanya? Ibu, kok ibu besar banget, Bu? Ibu besar banget, iya ibu mendekati, ibu jauh. Iya. Ibu ada tanduk, Bu. Udah, Bu. Udah. Gimana, Bu, ngeditnya, Bu? Udah. Alhamdulillah, soalnya sudah dikerjakan semua. Kasih nilai sendiri, nilai berapa? Nilai sendiri, 100. Kasih nilai sendiri, 100. Jadi ikut coret-coret siapa itu? Yang baru datang tadi Bu, apa boleh gak Bu?
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakmu kelas 2 yang soleh dan solehah. Ini kan statusnya cuma di sini, Pe. Atau mau sering ke sini, Rai? Kenapa, Rafa? Rafa mau bicara? Terima kasih yang sudah berbagi dalam pembelajaran. Sudah hari ini membahas soal. Ya, jadi tidak ada tugas ya. Kita selesaikan saat ini. Yang ketinggalan bisa dilihat lagi hasil rekordnya. Ya. Oke. Baik. Nanti lanjutkan pelajaran bahas Inggris setelah ini. Sampai jumpa kembali anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.